Jangan berbantah dengan pembenci. Penjelasan paling bijak adalah diam, tersenyum, dan membiarkan mereka merasa benar sendiri. Kita tidak bisa menyamakan standar perilaku orang lain dengan perilaku kita. Ketahuilah, apa yang telah mereka lewati tidak sama dengan apa yang sudah kita jalani. Jika kau merasa tinggi, periksa batinmu. Mungkin ia sedang melayang, kehilangan pijakan. Jika kau merasa wangi, periksa ikhlasmu. Mungkin itu asap dari amal solihmu yang hangus dibakar ria. Pintar itu tidak perlu merasa pintar. Baik itu tak usah merasa baik. Solih itu tak usah merasa solih. Karena sesungguhnya, kegaduhan itu seringkali disebabkan orang yang merasa paling benar, paling pintar, paling baik, dan paling solih. Aku tak ingin merasa paling benar mencintaimu. Aku hanya ingin mencintaimu dengan benar. Dan cintamu pula benar-benar untukku. Karena mereka yang cemburu akan selalu merasa paling benar. Walaupun pada akhirnya mereka hanya bisa meminta.